Sebagai upaya mengedukasi generasi muda LDII dalam mencari pasangan hidup, DPW LDII Jawa Barat berkolaborasi dengan Pembina Penggerak Generus atau PPG Zona Cianjur dan Bandung Raya menggelar temu remaja usia nikah bertajuk Ta'aruf Terindah Menuju Pernikahan Barokah. Acara yang dihelat di Wisma PPTK Gambung, Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung tersebut diikuti oleh 154 peserta yang sudah dikatakan cukup umur untuk membahas seputar pernikahan. Kegiatan ini digelar pada 24 hingga 25 September 2022. Melalui kegiatan ini, pengurus DPW LDII Jawa Barat, Mufti Hasan, berharap para peserta mendapat wawasan seputar pernikahan, sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawab di dalam membina keluarga. Ini adalah salah satu program dari DPW LDII Provinsi Jawa Barat untuk membina para generus. Nah, ini pertemuan ini adalah pertemuan Cibaraya. Cibaraya itu Cianjur dan Bandung Raya. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini jadi salah satunya para generus ini bisa menjalin ta'aruf yang lebih baik untuk kedepannya, sehingga mereka mendapatkan jodoh yang barokah untuk kedepannya. Senada dengan Mufti, Wakil Ketua DPD LDII Kabupaten Cianjur, Budi mengungkapkan para peserta dibekali pemahaman mengenai makna dan tujuan pernikahan agar kelak dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan sakinah, mawadah, warohmah. Kebetulan DPW Provinsi Jawa Barat, LDII DPW Provinsi Jawa Barat memiliki program ini yang dibagi dalam beberapa zona. Ada 5 zona, kebetulan kita zonanya zona Cianjur Bandung Raya, singkatannya Cibaraya. Harapannya setelah ini generus bisa menemukan pasangannya sehingga bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dengan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, maka saya yakin Indonesia akan jaya. Dari kegiatan tersebut, para peserta berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut untuk mengedukasi generasi muda LDII seputar pernikahan. Pesan saya mungkin untuk lebih diseringkan lagi acara seperti ini, karena ini memang sangat baik, nilai positifnya sangat banyak, manfaatnya sangat banyak. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah LDII dalam mengantisipasi pengaruh kenakalan remaja yang marak terjadi saat ini. Pesannya di sini asik ya, menyenangkan, banyak kegiatan ya. Terus bisa menambah teman juga. Melalui bimbingan pranikah, LDII berusaha untuk menekankan pentingnya mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia pernikahan kelak. Remaja usia nikah, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar jadi orang pertama yang mendapat update video terbaru dari Lines TV. Tonton juga video lainnya ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah.